Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan unta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta tersebut? Subhanallah. Di antara keunikan dari sangat banyak sekali keunikan dari unta. Di antara keunikan, keistimewaan dari unta disebutkan bahwasanya ketika dia minum itu bisa bertahan sampai dengan dua pekan tidak minum. Setelah itu minum dengan jumlah yang sangat banyak, lalu kemudian bisa bertahan sampai dengan dua pekan berjalan tanpa minum. Dan jika dia berjalan di padang pasir lalu kemudian datang badai pasir yang sangat luar biasa, maka unta itu akan menutup mata namun bisa melihat jalan yang ada di depannya, sehingga dia tetap terus berjalan tanpa tersakiti matanya dengan debu-debu dari badai pasir tersebut. Luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang sangat luar biasa yaitu unta. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Inilah unta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Hewan yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah tabarakar rahman. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah.